kira-kira bisa tunjukin jalannya. Iya, yuk kita lewat sini aja. Lewat sini? Iya, okay. Saya ikut depan kita. Okay. Nah, Mas Romi, ini perpustakaan kami. Saya bisa boleh tinggalkan kalian ya. Selamat bermain-main. Oke, ini kursinya. Nah, Risa silakan. Oh, bismillah. Dan saya butuh alat tulis saya. Alat tulis. Dan juga ini. Kita tes kemampuan auditorinya Nisa. Terus aku udah mulai deg-degan gitu, aduh main apa ya, diapain ya. Ada dua amplop di sini. Amplopnya dipegang. Ya, jangan dibuka dulu ya. Ini buat kamu. Nanti kamu buka lembar seperti ini ya. Kamu tuliskan informasinya di tiap lembar di sini. Dalam keadaan mata tertutup. Oke. Karena kamu belum pernah menggunakan ini. Saya pakai. Oke, ini spidolnya. Kamu pegang. Itu gambarnya saya taruh. Amplopnya kamu taruh di ujung sana. Siap ya? Ya. Oke. Okay. Pas disuruh tutup mata tuh aku juga bingung tuh aku harus ngapain. Oke. Okay. Bisa lihat nggak? Enggak. Enggak. Gelap sama sekali. Okay. Dan yang diuji kali ini adalah indera auditori dari Oki dan Nisa. Sekarang, Oki siap ya? Iya. Oke, okay, Nisa siap ya? Ya. Saya menciptakan sebuah imaginary picture di sini. Saya sedang memikirkan sebuah alat transportasi. Apakah ini mobil atau sepeda motor? Oki, jawabnya apa? Mobil. Yang keras, Oki? Mobil. Menurut Nisa? Mobil. Menurut mereka berdua adalah mobil. Sekarang untuk Oki dan Nisa, apakah ini mobil dengan dua pintu atau empat pintu? Oki, jawabnya? Dua pintu. Dua pintu. Nisa? Dua pintu. Mari kita beri warna mobilnya. Sekarang Oki dan Nisa, dengarkan baik-baik dan bedakan intonasi suara saya. Apakah mobil ini warnanya merah, kuning, hijau, biru, hitam, atau putih? Oki? Kuning. Nisa? Kuning. Cup-nya berbeda. Apakah warna cup ini merah, kuning, hijau, biru, putih, atau hitam? Oki, jawabnya? Hitam. Nisa? Hitam. Sekarang, saya memikirkan sebuah furniture. Oki, dengarkan baik-baik. Saya akan menyebutkan banyak furniture. Nisa, dengar baik-baik. Apakah saya memikirkan meja, kursi, sofa, lampu, atau lemari? Oki? Sofa. Oki, dengarkan baik-baik suara saya. Bedakan intonasinya. Apakah ini boneka, beruang, gajah, anjing, atau kucing? Oki? Beruang. Nisa? Beruang. Aku bisa merasakan jadi Oki untuk ngetes gimana pendengaran aku dan sampai mana pendengaran aku. Sekarang ini sebuah mobil, kita ciptakan plat nomornya. Saya sebutkan angka sekarang. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sebutkan 3 digit angka. 287. Yang keras? 287. Nisa, sebutkan angka. 287. Sama ya? Sama. Oke, Nisa. Boleh dicopot penutup matanya. Selamat datang kembali. Wah. Ini yang disebutkan oleh kalian berdua, ya. Tunjukin yang ditulis. Sebetulnya di awal memang tujuan saya adalah memberikan informasi agar Oki dan Nisa dapat membedakan intonasi suara saya. Karena ingat Oki, di bawah tangan kamu ada sebuah amplop warna kuning, betul ya? Dan amplop itu sudah saya berikan bahkan sebelum Oki menyebutkan informasi ini, betul ya? Iya. Dikeluarkan amplopnya, Oki. Apa itu? Display. Oke, silakan dibaca yang keras. Mobil berpintu dua. Oke. Okay. Warna kuning. Oke. Okay. Beroda empat. Oke. Okay. Kap mesin berwarna hitam.
Okay. Ada sofa di atas. Oke, okay, sebentar, Oki. Okay. Sofanya di mananya mobil? Di atas. Di atas mobil ya? Iya. Oke. Okay. Ada boneka beruang, berplat nomor 287. Oki, saya berikan amplop itu bahkan sebelum kamu menyebutkan informasinya ya? Iya. Dan sekarang untuk klarifikasi ke pemirsa di rumah dan ke Nisa, saya nggak minta Oki untuk pura-pura, betul? Iya. Betul ya? Betul. Bagaimana eksperimen ini bisa terjadi dan bisa berhasil? Karena tadi waktu di awal, saya menyebutkan dengan intonasi suara yang berbeda. Mungkin Nisa masih nggak percaya. Lihat sendiri amplopnya. Iya. Tunjukkan dulu. Wow. Itu amazing banget sih. Aku kaget banget tadi. Sampai merinding juga ya. Oke, mobil. Pintunya dua, warnanya kuning, tapi hitam. Di atas ada sofa, 287. Ada beruangnya? Beruangnya? Ini! Ada boneka beruang. Bener! Oke, bener loh. Sesama. Gak kebayang aja gitu. Cuman gak habis pikir aja kok bisa sama kayak gitu ya. Bengong aja jadinya. Bagaimana Anissa dapat menebak informasi yang sama dengan yang saya pikirkan? Dan bagaimana Oki juga dapat membedakan intonasi suara saya? Manusia memiliki 5 indera, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory. Di saat indera kita yang dominan turun, maka di saat itulah indera kita yang lainnya akan meningkat. Mereka dapat mengetahui informasi di dalam amplop tersebut karena secara sengaja saya membedakan intonasi suara saya di saat saya menyebutkan pilihan-pilihan tadi. Eksperimen ini dapat berhasil karena mereka berdua memiliki indera pendengaran yang meningkat, di mana Oki sudah memilikinya sejak lahir. Dan untuk Anissa, saya sengaja membuat agar Anissa dapat meningkatkan indera pendengarannya sendiri. Caranya adalah dengan menurunkan indera dominannya, yaitu indera visualnya. Itu kenapa Oki dan Anissa dapat menebak informasi apa saja yang saya maksud. Lintas imaging di luar dugaan.